980, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan sebagai Komandan Batalion Infanteri Rider Khusus 644 Walet Sakti. Sedangkan yang bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka pengibaran bendera pagi ini, Letnan 2 Polisi Militer Yusuf Bimo Saputro, yang bertindak selaku Perwira Upacara Mayor Kavaleri Deni Kut 977, merupakan lulusan sekolah pertama perwira karir tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Papa. Perlu kami sampaikan bahwa pasukan merupakan putra putri terbaik Provinsi Kalimantan Barat yang telah diseleksi dari 14 kota kabupaten di bawah binaan dan asuhan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat.